Kita ngobrol-ngobrol dulu sama Amir dari Tanggamus. Mir, sudah berapa lama kita di Bengkulu nih? Alhamdulillah sudah 20 berapa? 25 ya? 26 hari. 26. Jadi sisanya? Sisanya sekitar 16 harian lagi. 16 hari lagi. Udah berapa masjid, Mir? Ini masjid yang kelima. Masjid yang kelima. Oh iya iya. Ini pindah lagi yang keenam. Nah, hari ini pindah kita ya, yang keenam ya. Yang keenam ya. Gimana keadaannya, Mir? Sehat-sehat semua jemaah? Alhamdulillah sehat semua. Berapa jumlahnya kita? 9 orang. 9 orang ya. Wali Songo. Wah, pasnya ya. Ada ini, Mir, yang bisa disampaikan untuk ansor-ansor untuk orang-orang Bengkulu nih. Ya, alhamdulillah ya. Sambutan di sini alhamdulillah luar biasa, masyaallah. Kami ini masih banyak belajar nih sama orang Bengkulu. Luar biasa. Ya, pesannya ya. Kita buat aja lah. Amal-amal makmum ini kita buat semampu kita. Jangan sampai kita tidak buat dengan karena dengan amal sekecil apapun amal ini kalau kita istiqomah ini akan mendatangkan manfaat dan nanti dengan asbab amal-amal ini Allah Subhanahu wa taala bisa antar kita ke surga. Amin. Berapa umur kita, Mir? 35. Nama Amir siapa? Sofyan. Sofyan. Nah, ini Pak Amin. Sudah umur 35 sudah jadi Amir nih. Wah, luar biasa ini. Mudah-mudahan abad hidayah di Bengkulu. Amin. Makasih, Mir. Yo. Jemaah Tanggamus pindah ke masjid berikutnya. Mobil satu lagi di situ ada tuh. Ya, kalau orang bisa. Ya, orang. Wow. Di halakonya Pak Haji Usna ini. Mas Nek, hari ini jemaah Tanggamus pindah ya. Mas Kelabung pindah ya. Dari Asyifa ke masjidnya Pak Zul. Ya. Apa namanya masjidnya? Lupa Pak ya. Pak Zul. Saking sibuknya nih Pak Usna ini. Oke, Kita berdoa kepada Allah. Orang tua yang kami masih hidup ya Allah, dan kau matikan sebelum kau sempurnakan hidayahnya ya Allah, sempurnakan hidayah pada orang tua yang kami masih hidup ya Allah. Ya Allah, punya dosa istri kami ya Allah, mereka tidak punya kuah yang mengasih anak-anak kami ya Allah, mereka kami tinggalkan dengan mujahadah ya Allah, ya Allah kuatkan mereka yang kami tinggalkan ya Allah.